Nah, seminggu terakhir ini aku pakai Hair Nutrition Serum dari Green Angelica. Di Q&A sebelumnya banyak banget yang nanya sama aku gimana cara ngatasin rambut rontok. Dan sekarang aku udah bisa jawab, kalian coba aja ini serum dari Green Angelica ini, karena dia itu berfungsi ngeblokir hormon DHT yang menyebabkan kerontokan atau kebotakan. Nah, terus serum ini juga memperkuat akar rambut sehingga mencegah rontoknya rambut, melunakkan folikel rambut, dan mempercepat pertumbuhan rambut. Jadi bagus banget buat kalian yang juga mau nebelin rambut, karena kemarin kan rambutku kan patah-patah banget ya. Jadi aku tuh lagi rutin banget pakai serum ini supaya rambutku tuh balik tebal lagi kan, karena kemarin kan udah tipis banget karena patah-patah itu. Nah, serum ini itu kandungannya tuh ada kemiri, yang mana kita tahu kan kalau kemiri udah zaman dulu itu buat nebelin rambut atau alis kan. Terus ada juga kandungan ashitaba Jepang, jadi ini tuh buat melembabkan rambut. Ada kandungan lidah buaya juga, yang mana kita tahu itu tuh buat nyuburin rambut dan juga ngatasin rambut rontok. Ada juga kandungan glutathione sebagai antioksidan dan antitoksin, serta kandungan apel hijau Swiss yang mampu meregenerasi sel akar rambut 10 kali lebih cepat. Nah, serum rambut dari Green Angelica ini juga udah ada sertifikat halalnya dan BPOM-nya, jadi nggak usah ragu lagi, karena udah pasti aman ya. Oh ya, tekstur dari serum ini itu oily gitu, jadi buat kalian yang rambutnya kering, ini tuh bagus banget buat ngelembapin dan bisa dipakai.